Yaudah ya, jangan dipakai. Sekarang jam berapa? Dipaksanya berapa? Sekarang jam 6.08. Ini jangan dikucuk-kucuk lagi kampen deh. Nggak dikucuk, tapi aku menyeka air mata yang keluar. Makan everybody. Makan everybody. Amin. Wededew. Jadi aku beli bakso, bakso bulat seperti bola pingpong. Mau garam. Kurang asin ya pasti ya. Tadi aku udah suruh mamang-mamangnya untuk biar asin ya bang. Jauh-jauh ya. Udah pada buka puasa belum? Guys, kalian buka puasa pakai apaan? Aku pakai bakso seperti bola pingpong. Iya. Iya. Emang nih banyak nih pasti yang itu. Berdoa dulu. Amin. Makan kak. Boleh nggak sih makan apa? Boleh dong kak Empen. Tapi ngakak. Aku ngakak gitu liat diri aku. Gak apa-apa. Wih, Didi, mana ada orang makan bakso kayak pakai kacamata hitam kakak lagi. Aku lupa. Kan lidah aku sariawan ya ujungnya. Pinter. Makan. Oh my god. Iya, sendiri. Ini kok andainya mendadak kita baru. Kurang asin tetap abang-abangnya gimana ini? Yeay, garam meja. Aku garamnya baru ada di meja. Garam ada micin. Banyak banget, hati-hati ketumplok semuanya ya, enggak jadi buka puasa aku. Iya. Benar-benar. Benar, hampir ketumplok semuanya ini banyak banget di sini. Kita tuang. Kita buang dulu ya, guys. Dia kenapa kayak gitu? Guys, hari ini aku enggak makan kolak, biji salak. Tapi enggak apa-apa. Deh, kayak showroom aku error deh. Lah, kan emang suka gitu tuh. Emang suka gitu kampen. Emang ya? Iya. Aku juga begitu kemarin-kemarin. Terus gimana nih? Kayak terus kayak gimana nih? Enggak ngerti. Ah, sakit matanya. Ini baru enak. Iya kan kita tuh sukanya banyak. Sama deh. Ih, makan yuk. Allah Akbar. Kita mau pergi makan bareng nanti. Ayo. Kayak kita sama deh sukanya makannya. Yang asin, asin gitu. Ya. Asin pedes tuh enggak ngerti aku udah kali makan. Jangan ditanya lagi. Enak banget jujur. Enggak bohong. Di sebelah aku ada Kak Empen. Nihongo. Kampen lagi showroom juga guys, cuma showroomnya error. Tiba-tiba. Gak bisa lagi. Orang, Penny showroomnya kenapa? Iya, guys. Gak jelas guys, error. Showroomnya gak bisa. Kan udah bilang. Memang kokli buat gorengan. Masih nggak bisa kampen. Yes. Nihongo doang gue abis itu kanji. Oh my god, sekarang gue nggak bisa. Coba dikeluarin terus dimasukin lagi. Coba lagi ya. Yeah. Sambal kacang, tuang. Kampen mau gak tuh gorengan? Nggak bisa, nggak bisa. Bakwan. Enak sekali.
pasti member JKT banyak yang ini nih, showroom. Pusing, Mela banget sumpah. Minta aku ada obat mata, tinggal. Aku ada obat mata. Muka yang dari Jepang yang buat. Mau. Bentar. Sama aku dulu. Aku pindah. Bentar ya. Dia mau ambilin obat mata. Salah. Showroom aku enggak bisa tahu. Oke. Baik, mata aku iritasi. Kayak baru pertama kali iritasinya kayak gini. Pertama kali banget. Thank you, Day. Maaf. Ya Allah, maaf. Makasih. Pakai dulu. Bisa gua pakai. Pakai dulu, sumpah merah banget, sumpah. Tempe mendoan. Ini yang buat soft juga bisa ya? Iya. Merah banget, sumpah. Dan kampen. Tempe mendoan, tahu mendoan ada gak ya? Ada gak sih? Kafe ini ditunggu. Guys, kayaknya tidak memungkinkan. Gak bisa. Dia bilang, ntar ya, translate dulu. Bisa pakai bahasa Jepang, aku belum ngerti. Tunggu. Bentar cari ya. dulu. Sabar yang minggu Kak Penny, sabar ya. Kayak baksonya enak banget deh. Kafe ini tuh makan sambil nangis, guys. Saking enaknya. Mau siomay enggak? Siomay. Kafe ini makan dulu aja. Enggak, kita makan bareng. Ayo, Dey. Ayo kita bikin. Ini kita berdua aja. Kita berdua aja kafenya. Tuh, siang mainnya banyak. Katanya gak usah maksain. Maaf ya, pakai kacamata itu bukannya saya sombong. Matanya tapi perih. Memang saya keren. Jadi sekarang showroomnya berdua kafe nih. Bagus. Aku menyesal gak pakai mie. Bihun, itu kosong. Iya, aku kosong doang. Kapan lagi ya kan dinner sama kafe ini? Kenapa sih dia gemes? Nih. Wow. Beneran gak bisa loh. Oh, ini cobanan. Cobanan? Ayo. Coba buka aplikasinya lewat ini, App Store. Tunggu ya. Gila, keren banget. Kapan lagi makan bareng idol? Terus gitu kan, malu lihat diri tadi. Ini apa? Batagor, siapa? Oh iya, batagornya. Enak. Gak bisa nih. Tunggu deh, aku ke atas dulu ya. Iya. Dadah. Mantap. Tapi ini tetap kurang pedas ya. Terus asinnya itu kurang kaldu ya, kurang asin kaldu. Ini
banget ya guys. Dan by the way tuh lidahku ujungnya tuh lagi sariawan guys, jadi kayak wow. Terus tadi abis recording kan, jadi kak iya benar sekali. Jadi Kak Siska, P Siska, Mbak Siska itu sama kayak aku guys. No ketchup and no sauce. Jadi kayak cuma pedes asin doang. Makan Kak. Dia sama banget nih. Gorengan yang paling kalian suka apa guys? Aku bakwan deh, karena sekarang lagi makan bakwan. Beda kalau misalnya nanti lagi makan risol, bilangnya risol. Aku lagi showroom. Orang cakep makan bakwan juga ternyata. Terus pakai saus sambal kacang, enak banget. Nggak bisa, iya. Karena aku dikasih obat juga. Merah banget, sumpah. Itu jangan dipegangin ya? Kak. Ya obatnya mana? Yaudah jangan dipegangin. Iya. Ya jangan dipegangin. Kalian buka puasa pakai apa guys? Ada yang bilang, Penny cakep kayak opa-opa Korea. Kakoi. Muji diri sendiri. Gak apa-apa kok kafe nih. Kalau aku mau jujur sendiri, sambit namanya. Kenapa gitu? Karena aku biasa dipuji sama kafe nih kan. Iya, cantik banget. Oh my god. Apa lagi? Mau ketemu itu. Mau ketemu Beru. Oh, mau beli. Kenapa Di tiba-tiba nyanyi serigala-serigala? Aduh. Punya adik, punya adik. Wah.
Wes gila sih, berasa kayak dinner sama cowok. Gila. Makannya deh, berdua. Ini aku lagi makan ini juga. Tapi nggak pedes, nggak ada sambalnya dia. Dia biasanya ada sambal yang itu. Ada sambalnya ada. Tapi sambal cabe nggak ada. Ya. Guys, tolong jangan skandalin aku ya guys. Ayo dong. Guys, tolong ya guys, tolong ceritakan nih. Gimana sih biar kayak pura-pura rahangnya dong gitu loh, kayak kelihatan. Gini ya. Ih, rahang gua bagus ya? Bagus banget. Oke, kan udah dibilang. Bener-bener ya. Aduh, ini jiwa-jiwa Deo keluar nih. Masa Deo sih kan? Oh iya, masa? Maaf. Maaf. Sumpah nangis sendiri. Lihat. Iya, itu berarti udah ini banget. Udah jangan dipegang, pakai tisu. Iya. Iya, Ma, ya. Iya, pakai tisu. Jadi skandal sama Veno. Namanya jadi. Jangan Veno dong, Kak. Yang agak yang keren dong, keren. Yang dikit. Fenly, jangan. Fenkun. Fenkun. Tadi ketawa sendiri. Fenkun. Aku baru beli bakso ini deh kayaknya. Sama. Aku juga baru. Lumayan lah. Lumayan. Itu biasa yang di belakang. Yang soalnya ada lagi. Enggak tahu. Oh, iya. Ya, yang pakai yang bisa pakai mie sama dia. Itu enak juga sih. Aku pernah lagi belah kayak gini bakso. Kevin ini ada gorengan atau? Wah, makan deh. Di dalamnya ada daging. Dalamnya. Wah. Itu-ituan kan bakso urat yang gede itu kan? Bukan. Daging. Iya, kata abang-abang kalau yang gede cuma bakso urat doang. Urat sih, Beb. Iya kan? Gak kelihatan gelap. Kuahnya warna hitam. Coklat gelap sih, kebetulan enggak hitam. Oh, iya. Jadi hitam putih ya semuanya. Iya. Kayak monokrom deh. Enak banget ya bakso ya? Enak banget. Pedas, segar. Lihat, kamu sendiri. Enggak, sendiri kok. Parah banget. Pecah kayak kamu jangan parah banget. Tua, tuh. Kamu jangan kayak gitu. Aku juga kamu jangan kayak gitu, enggak gitu aku kocok. Jangan dong, ketahuan skandal lagi. Oh cowok ya, kayak aku lagi jadi Veno. Masa dibilangnya Veno jelek banget sih, Katrianto nih. Jangan, nanti mereka ada ide. Udah, enak ya basi. Enak, ternyata enak ya? Enak. Kamu baru gak makan saya? Aku suka-suka aja, tapi kayak emang gak suka. Coba deh, mungkin kamu tadi salah beli. Emang iya, Ben? Iya. Atau kamu mungkin ada ini kali? Yang ada di sini tadi dulu. Mungkin pakai ini, cuka. Aku gak coba deh. Kamu pakai dulu kali. Apa? Pakai dulu? Enggak pakai. Risol. Itu juga mikir ke apa yang gue yang mati dengan rasa. Tapi ini enak, coba deh, Dek. Coba ya. Mari kita cobain somai. Ya, kampen.
makan buat aku ya. Allahu Akbar. Apa deh? Enggak, tapi apa ya? Aku bingung deh. Enggak, tapi dia juga seujon gitu loh jatuhnya. Tapi ya enggak, tapi biasa aja. Enggak ya Allah. Apa dia tahu kan kalau siomay ada misalnya gitu deh. Misalnya beda kubu enggak sih? Maksudnya kayak ini mungkin yang ini, yang ini. Nempel. Jadi kayak pas dia diambilnya yang ini. Jadi kayak gitu rasanya nah. Bisa kali ya? Bumbunya enggak? Enggak. Ya. Ini apa? Siomay. Siomaynya. Enggak ya? Enggak kan? Hmm. Dia lagi zonk sih. Iya mungkin, mungkin ada yang ini terus sama abang-abang kayak udah diganti kali atau gimana. Oh, gini. Enggak. Deket sayuran enggak sih? Bisa jadi yang deket sayur, sayurnya udah dari tadi. Depan habis. Kuahnya banyak ya? Iya, kuahnya banyak banget. Tapi kuahnya kayak masih kurang mantep gitu loh. Pak Alex sih enggak ada duanya. Demi Pak Alex. Demi Alex. Kita harus bikin apa? Manggil kayak Alex. Rame bener, iya. Gak di rumah, gak di mana-mana, pasti rame selalu. Ini main ke open ya, kan? Ayo kapan-kapan. Seriusan. Kapan ya? Ya, abis kayak gini pengen ice cream. Wow. Habis. Sisa somai. Ini udah habis. Ini somai pakai bumbu ginan enak deh kayaknya. Aku tadi beli somai. Tadi Kak Penny beli somai satu porsi. Habis itu aku buka. Terus lalu adik aku mencobanya. Dia suka banget. Kita suka sekali. Kita suka. Kita suka sekali somai ini. Pakai bumbu itu. Iya, coba. Kreatif sambil juga. Kacang. Apa yang namanya? Sambal kacang. Enak. Jadi pedes ya? Enggak pedes sih. Enggak. Rasanya enak sekali. Aku dan Kak Penny suka sekali. Adikku suka banget. Kalian harus mencobanya. Harganya coba. Gitu beda. Harganya murah sekali gitu kan. Sama ini. Parah sih aku menangis. Iya Kak Penny. Udah, ini kita pakai begini nih buat apa? Itu nih air matanya nanti. Ini deh. Thank you sayang. Ya. Aku takut hilang kecil. Gak jadi kurang. Ini bener gak? Error Kak, dari kemarin aku juga pernah kayak gitu. Pas udah bisa gak error lagi, malahan filternya hilang. Nah, mari kita ambil tisu. Aku kepengen ice cream. Kan besok udah di-text sama manajer kan yang buat kerja TikTok itu. Iya.
Iya. Gak apa-apa, bikin TikTok terus ya, Dey. Semangat. Iya. Ajak aku main TikTok dong, Dey. Iya. Yeah. Waduh. Aku mau ini dulu ya, buang ini yang mangkok. Eh, okay. Buang mangkok. Jangan dibuang dong. Cuci mangkok. Ah. Nyam nyam nyam. Apa? Aku suka banget siomay. Apakah kalian menyukai siomay? Apakah kalian melihat siomay? Di mana dia? Kita panggil Peta. Peta, di manakah siomay berada? Di sini. Enak. Ada batagornya gitu. Dia ya, ada siomay, ada siomay, batagor, kayak ada siomay, ada siomay, aduh kecutuh, ada batagor, ada otak-otak, ada kentang, ada tahu, dan ada rasa-rasa yang pernah ada, asik. Ini kacau banget. Apa tuh nggak bisa deh? Kayak nggak bisa di ini. Kayak ini tuh mana banget? Tapi lagi sakit mata pakai kacamata hitam. Kacamata hitam bantu banget ya? Iya, ngaruh. Paniklah, masa enggak? Rida aku sariawan. Minum. Oh iya, lupa. Aduh, mari kita minum. Aku minumnya air putih, kok kalian minumnya air apa? Aku minum air emas. Air emas. Mari kita minum. Aku mau salat dulu ya. Dadah. Dadah kampen. Wah. Rasanya enak sekali. Aku dan adik aku suka sekali ini. Air putih ini berasal dari pegunungan Gunung Everest, tertinggi di dunia. Kafe ini mau sholat dulu. Karena kalau nggak sholat nanti nggak dapat pahala. Nanti puasanya sia-sia. Asik. Aku mau jalan-jalan karena di sini aku sendirian. Bentar, aku mau ambil gocengan aku. Mau dikantongin karena aku nggak dikantongin nanti hilang. Nanti aku nggak bisa jajan lagi. Buang sampah dulu. Kalau kamu buang sampah sembarangan nggak boleh, dosa. Gorengan taruh dulu. Rame banget di sini, rame sekali. Transfer yang apa beda? Kalau transfer yang apa beda?
kalian mau kemana? Kita. Halo. Mana Masya? Enggak. Kok gini sih tampilannya? Gede banget. Aku kecil, aku gedein soalnya. Oh, shay shay. Oh, shay. Shay shay. Di sini juga ada Ci Eril. Yes, aku hai guys, aku kaget. Lalu di sini ada Mbak Sis. Hi Dale. Yep. Oh my god, Mbak Sis. Di sini juga ada Masya. Ada, ada, ada. Mau kemana? Mau kemana, Jinan? Kak Jinan. Udah, Kak Jinan. Hah? Kitty? Hai, Kak Deo. Kak Dea maksudnya? Kamu habis dari mana? Kenapa kamu berjalan-jalan? Aku habis dari rumah. Kenapa kalian semua berjalan-jalan ke sini? Gak tahu nih, Kak Dea. Iya nih, dadah. Deh, kok coba merah banget? Iya, merah banget. Udah deh. Tadi cuci. Udah. Avenue buat aku khawatir. Matanya merah sekali. Wow, kalian kenapa tidak bilang-bilang aku kalau beli Mukidi? Kan aku mau ice cream Mukidi. Baiklah. Hai Z. Dadah. Salat dulu ya. Bye. Bye-bye. Mereka mau sholat. Kalau misalkan aku ikut sholat, nanti aku diusir dari rumah. Aku mau ambil handphone aku dulu. Dan ambil botol minum aku. Lalu aku ke tempat yang ada Mukidinya biar kita bisa mencoba. Wow, di sini ada Cishani. Kalian pasti sudah terasa sinarnya, guys. Halo Cishani, apa kabar? Baik. Iya, Cishani selalu baik seperti sifat dan karakternya. Iya, mantap bun. Cishani lagi ngapain hari ini? Tadi ada foto. Jadi kita mau latihan. Iya, yes, benar sekali. Habis buka puasa kita mau latihan. Yuk, diri, diri. Tahan. Tahan. Kocak. Dadah, Cishani. Yeay. Ini es krim lagi nih, siapa nih es krim? Aku juga pengen. Ya, padahal aku juga pengen beli es krim. Yes, Mute beli es krim. Ci Eril. Boleh enggak ya, bagus tuh. Aku mau dong es krimnya. Ini pedes enggak sih? Enggak, itu bekas sambal kacang kan. Bekas sambal kacang. Buat makan es krim. Tapi jangan ngadi-ngadi, gua ambil es krim aja. Ambil sendok aja. Jadi aku ambil sendok. Sendoknya habis. Ada ini. Jadi ini dia sendoknya, lucu sekali kan. Mari kita makan es krimnya. Handphone aku mana ya? Oh, di situ. Mute, kenapa kamu enggak bilang-bilang aku beli es krim? Dadakimasu, ya, kita dadakimasu, domainnya sama. Gak apa-apa ya, aku taruh sini. Dadakimasu, si Jore. Dadakimasu, si Jore. Fushidara Nanatsu. Iya, aku di tangan dulu. Jalan wadah masa yang naik. Apa lagi ya? Apa lagi? Hisuke Henkosen. Yes. Ya, mau ibadah, selamat ibadah ya. Apa lagi ya? Sampai lagi, gue lupa. Don't disturb. Virgin love.
only batas garis. Boku no Uchiha Mi. Back. Harta dan tahta. Jelek enggak apa-apa. Lah, sampai aja dulu es krim lihat-lihat. Ini duit kamu. Iya. Oh, kasihan. Tapi ada orang yang mau ngambil tahu enggak? Ditanya. Lihatnya. Enggak tadi di 24.000. Kok bisa kenapa pakai ini sendok? Kamu mau pesen es krim Mukidi? Kamu kok beli kan Mukidi? Bisa-bisa aja lu Mukidi. Kamu harus makan yang rasanya tahu. Harus makan yang rasa pink yang selain iya, selain kurang enak pink. Jadi cara lagi nih, tapi kalau mau main coba seupgrade dulu nih kalau dia warnanya. Pasti coba dong campur semua. Ayo, dadah yang soalnya kalau warna kuning sama hijau nggak enak. Nggak apa-apa, kita siapa sih? Terima nasib. Nah itu kan warna pink. Enggak, itu random color. Iya, random. Oh, udah coba ya. Terus sebenarnya coba kita lihat warnanya warna apa. Iya, dua jelly dong. Coba ya. Akhirnya Kristi kamu cobain dulu ya. Oh, itu pink ya. Lu lagi kayak itu sih ya, itu mau coba ya warnanya apa. Terus sekarang jadi jelly dong. Eh, itu apaan? Biar apa? Jelly. Jadi banget. Jadi makan es krim itu tebak-tebakan raka. Tebakan warna itu. Gak jadi, bohongan. Beneran. Mukidi nih, banyak ini nih. Mukidi banyak improvisasi. Kerennya kayak Mukidi. Itu es krim, jadi nanti kalau disiramin sama Mukidi jadi berubah warna. Iya. Warnanya tergantung, tapi ada warna pink. Lavender ada. Tidak ada pilihan. Monitor dua. Kayaknya aku mendapatkan. Aku gak bisa. Ada di sini. Hijau. Ih, kamu jangan bikin es krimnya insecure. Mukidi. Oh, coba ini bawahnya jelly atau gummy bear? Dulu gummy bear enak banget, sekarang aku jadi jelly. Beneran? Karena ambil sendok kurban, kurang pancet sendoknya. Nah sekalian aja makan langsung ini. Sendoknya nyindir nih. Biar rame nih, biar rame nih sendoknya. Kasih. Kita mau otw jam berapa nih guys? 7 ya. Harta dan tahta. Ada lain enggak apa-apa. Asal banyak duitnya. Ya. Yang penting apa? Apa? Pasti mau dong, pasti. Aku enggak habis. Tolong ya, karena aku juga takut pilek. Coba enggak apa-apa kalau ada yang mau minta. Apa? Ini warna hijau. Makan guys, enggak bisa takut pilek. Kalau tangan aku kotor nanti aku end life-nya gimana? Bakso guys, ini tangan dulu. Enggak kayak itu enggak agar zaman dahulu kala. Aku pada tahu zaman dahulu. Aku udah doa ya guys. Asin. Baru kali ini. Gue makan es krim asin. Kurang sadar. Enak gak? Udah putri diri. Aku sih enak-enak aja. Kayaknya karena baru pertama kali aku coba. Mungkin nyampe lebih enak. Nyampe deh. Nyampe tiba-tiba muka gue juga ada isi itu. Sis, art for life. Ayo. Sis, art for life. Enggak. Guys, jam 7 ya guys. Kalau juga mau 5 minutes lagi. Yes, Ci. 15 minutes again. You have to hurry up when you eat something. When you eat. Aku jadi ingat ini tau gak yang when you eat something. Yang ini lagi. Dadah guys, kayaknya aku mau end sekarang deh. Kaget. Dadah. Tapi kamu yang dulu tadi kita berdua. Dilarang keras untuk mengambil gambar. Merekam video mau kegerai itu kayak gini kaidonya begitu siapa kayak ini enggak sih Yonci baju Yonci bajunya nih ada 50.000 bajunya bajunya 50.000 yuk perabot perabotnya bisa yuk buat masak bisa dilarang merekam video sih. Dadah semuanya. Thank you. Arigato. Terima kasih semuanya. Kok dia? Iya. Dadah. Dadah. Mat makan. Harta. Dadah. Harta dan tata. Jelek gak apa-apa. Asal banyak duitnya. Harta gak apa-apa. Mereka mah sabar nonton ini. Dia naik, dia tadi gak jelas gue ngapain. Mereka sabar. Jadi gue hera, mukanya di deketin nyanyi harta dan tata. Eh pas gue nyanyi gitu, ntar ada yang kasih gambar monyet. Maksud lo apa ya?
gitu. Enggak sih lo. Mereka suka gue nyanyi. Mata enggak apa-apa. Jelek enggak apa-apa. Dikasih monyet beneran. Banyak banget lagi monyet. Iya, iya. Biar apa sih? Pandan ya? Tadi kayak monyetnya 8 tuh. D, R, monyetnya lepas. Monyetnya lepas. Lagi kelayutan gitu. Monyetnya lepas. Gue dikasih disco. Harta nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa, asal banyak duitnya. Harta nggak apa-apa. Capek ya, capek. Berarti mau coba nggak? Capek. Capek. Jangan, jangan. Apaan sih? Ade, makasih ya semuanya buat gift-giftnya. Tieril mau coba nggak Tieril? Enggak. Coba lihat kafe ini, kafe ini. Ah, Allah, Bek, nggak mau deh. Sini, sini, jangan. Lu capek matanya. Beneran. Kalau mau coklat, tadi lu ngeliatnya lagi nyanyi. Makasih, bener lu kayaknya ngerok. Ngerok gitu. Iya, si Juki. Ini enak gak sih dia? Kamu beli yang itu kan? Enak gak? Enak. Rasanya asin apa gimana? Oh, jadi ada air gula. Terus ada mekanya. Hei, hei, bukini, bukini. Dari bukini aja. Terus ada bukini gula. Kalau misalkan yang es krim namanya Muklari. 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 Itu ayam gulai. Maksudnya gulainya tuh pakai kecap. Kok gulai kecap? Gulai kan santan ya? Gua enggak tahu. Taunya semur. Oh, semur yang kecap ya. Putra pinjamin ini semur, gua tanya nih. Terus yang apa? Es krim gulainya itu apa? Itu es krim gulai gitu. Enggak, apa sih maksudnya? Oh, jadi kalau misalkan beli ayam gulai dapetnya es krim gulai. Enggak, gua tanya. Kalau es krim, biar jam 1 pagi. Aja! 10 menit! Gak ada yang ngomongin surprise itu. Itu ini bukan sampai. Es krim gulai. Ini deh. Ini deh ini. Yang ini Ariel. Ariela Kalista. Oke. Okay. Yang Ariela Kalista punya. Harta dan tahta. Jelek gak apa-apa. Asal banyak duitnya. Harta dan tahta. Harta dan tahta. Suara itu masih bagus sumpah. Gue tuh nyanyi cempreng. Tuhan semua lagunya. Harta dan tahta. Suaranya tuh kayak ayam ya. Gue capek. Jadi di sini gue enggak berusaha sendiri buat menaikkan viewer showroom gue. Ini ada banyak orang di sini. Makasih ya. Buat kalian pesan gue enggak? Kentang. Enggak. Ada ya kan? Dan kenapa sih gue? Kalian pesan ini. Kamu enggak? Aku enggak kayaknya. Kamu? Kayaknya paket gak sih? Iya, soalnya kayaknya paketnya Kak Gina deh. Paket itu kebakar juga paket Kak Gina. Iya, kentangnya ada tiga. Oh iya. Hebat, weh. Yaudah, kita digabungin aja Kak, kita makan bareng-bareng. Oke. Bagi dong, boleh. Boleh banget. Katanya mau mucang tenang, bagi juga dong. Iya. Bagi juga dong. Udah, aku dapet kentang. Ntar kebayang sih kantar yang gue makan kentang kak, iya. Nggak makan kan tadi. Nggak sih yang BTS? Iya. Gue akan beli yang BTS. Kira-kira yang ngondo ya? Abisin ntar. Yang ngondo ya bun, kurang olahraga. Ini wajib. Saya sakit. Kamu udah minum nggak? Nih. Mukidi nih kentangnya paling enak paketnya. Jujur ini. Ya letoy. Ini apa? Itu kakak. Asiknya yang nonton showroom hari ini tuh bisa lihat kanan kiri tuh. Iya. Jadi ada kayak di ini kayak film ini. Aku kan kalau dapat kiri dan kanan. Kalau Mukidi tuh emang lebih enak kentang ya? Kalau menurut kalian ya, paling enak. Burger. Burger, no, burger makan kentang. Mukidi. Mukidi. Kalau tapi ada yang lebih raja. Oh, yang raja. Yang raja. Enggak yang awi kade. Eh, apa? Au itu baru kentangnya. Iya sih, au itu kentang itu. Yang apa sih? Kalau koi suruh fortune cookie itu ayam enak. Gue enggak suka koi suruh fortune cookie. Seriusan? Iya. Yang koi suruh fortune cookie enak yang krim apa yang krim sup. Oh iya itu enak. Karena enggak mau rasa. Rasa apa?
Apa tadi gue ngomong nih brand nih? Kedong-dong. Apa? Tok-tok. Micin guys. Micin. Sasa. Temennya. Oh, kodomo. Kok bisa aja lu? Makanan kodomo. Oh, Roy. Oh, si Roy. Emang. Kokoroy. Ayam. Tapi emang si Kokoroy itu tahu ngejual apa? Nih, cream soup juga. Oh, iya. Tapi mungkin. Huh? Tapi ini itu terlalu ini tahu, terlalu apa? Kaldu banget. Iya, kaldu banget. Maksudnya lemon tea atau apa? Enggak tahu. Aduh Dea Angelia. Oyster Fortune Cookie yang enak cuman cream soup betul. Tapi enggak sih kalau ayam tuh enakan itu. Karena kalau Mukidi tuh ayamnya enak Mukidi ayamnya. Enak tapi garing. Kalau iya kalau bumbunya tuh enak Mukidi. Tapi kalau Mukidi enakan ayamnya yang spicy. Oh enggak, gue enggak suka spicy. Enggak suka. Tapi spicy banget. Langsung. Enggak ada yang. Enggak ada, aku minta sama Mukidi. Oke. Tapi kalau es krim kamu nih. Mungkin di. Apa itu? Ini kalau kok itu fortune. Ouch. Iya coklat. Kok dapatnya gede banget sih? Ouch juga enak sih. Karena di Mukidi ini kagak ada krim yang coklat. Iya, sayang banget. Kok itu fortune cookie juga enggak ada. Enggak ada. Kok itu fortune cookie es krimnya kayak biasa aja gitu. Jadi untuk Mukidi salah deh. Kalau enggak keluarin yang coklat. Iya, krim coklat. Kalau misalkan mau menang dari ayam coklat. Es krim coklat. Kalau misalkan pengen menang dari si Koi Suru. Nah ini juga. Kok menang dari si Awe. Oh, enggak juga. Awe. Komen dari Awe dari si dan dari si Awe. Au. Kok kakak lupa ganti? Udah tulis di notes. Jadi si Kristi pilihan makan ayam dulu. Minum diganti lemon. Gue kaget. Coba Kiti, banget udah dicobain ayam gulai dari tadi tuh udah ditahan-tahan nih gitu pula. Nah, I don't like cola. 4 minutes again. Don't forget ya, soalnya aku mau jajan juga. Rasanya kayak makanan jadinya di mana sih? Itu kok ikut. Boleh banget sih. Enggak penuh ya. Banyak Kak Engel. Atu doang. Ya kalau mau dibacain nomor satu makanya. Ya kalau satu tuh biasanya wah si Kak Engel gaya dulu. Iya kan? Kalau sama sama nomor satu. Nomor satu siapa deh? Kedua Kak Radi tuh. Siapa tuh? Bacain tuh. Oh, Kak Mayong. Kak Mayong. Bacainnya gitu. Kamayong. Masih Kak Mayong. Lama. Oh, nomor satu. Satu Kak Enge. Terima kasih banyak. Yang ulang kan? Dapat diulang-ulang kan? Kedua Kak Radi tuh. Terima kasih. Agak cepet dikit. Agak cepet dikit. Iya. Ketiga, Daniel Rito. Udah, ambil sudah. Keempat, Ade Maulana. Kelima, Nanta. Aduh, capek. Kelima, ke Nanta. Langsung naik lu dia lu. Kesatu, Kak Engel. Makasih banyak. Kedua, Kak Daniel Rito. Udah, jadi cepet aja deh. Tiga karan juga makasih banyak. Maulana. Kelima Kananta, Kananta, Bira, ketujuh Kamaya, ke-8 Kopung Didit, ke-9 Kak Ida, mau chicken finger. Mau.
Makasih. Ini ceker ayam ya, tapi namanya chicken finger. Bulu, paus. Ceker ayam ya, asik. Asik. Salisa. Ke 12 Karek Gita, ke 13 Dinda Wai, ke 14 Kak Yohanes, ke 15 Kak Soda 48, ke 16 Kak Gilang Ganesa, ke 17 Kak Arielis. Woi, no comment nih. Gue tahu nih. Kan guys. 18 Kojima Sang atau Kak Kojima, enggak tahu deh. Kojima Haruna. Ke 19 kata tadi ke 20 Kak Miss Iton, ke 21 Tasya, ke 22 Kak Alex, parapat. Ini orang Thailand gak sih? Orang Thailand. Iya kayaknya orang Thailand. Kapunka, sawadika. 23 Kak Ulan, ke 24 Kak Gowa Aldi Baran, ke 25 Kak Ulia. Oke. Oke, sebentar lagi saya mau jalan. Terima kasih banget ya kalian semua ya. Oke, kita absen juga. Ini ya. Say bye bye to my friend. Bye bye. Bye bye. Dadah. Bye bye. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton ya. Showroom. Terima kasih buat gift-nya, makasih buat SR-nya semuanya. Dadah. Dadah. Kalian sebentar lagi. Thank you ya guys. Jangan jadi buaya ya kalian ya. Nonton showroom aku. Jadi kita kayak absen. Gitu. Yang ke satu. Iya. Yang pertama, aku kan biasanya dari bawah ya. Siapa yang mau jalan? Aku. Halo Kak Fikar, thank you. Thank you Kak Anivia, thank you Kak Nico, thank you Kak Ayam Chicken, thank you Davius, thank you Kak Ari, thank you Kak Michelle, thank you Kak Kuli Coding. Thank you Kak Nigel. Kak Kuli Coding di situ. Ya Kuli Coding. Bisa-bisa nih. Langsung dia pindah lapak dia. Thank you Kak Nigel, Kak Arzi, thank you Kak Pampam, thank you kucingnya di, thank you Kak Founder, thank you Kak Petir, thank you Kak Rinte, thank you Kak Arik, thank you Kak Nova, dan thank you Kak Mayo. Aku mau bareng. Dadah guys, ini udah pengen jalan semuanya, udah crowded banget nih, tolong. Thank you untuk gift-giftnya juga. Selamat menikmati makanannya lagi.